Pemirsa, akibat kurangnya berhati-hati saat berkendara, seorang pengendara kendaraan roda 2 tewas terlindas truk di jalur arteri Jakarta-Bandung Purwakarta, Jawa Barat. Diketahui korban merupakan seorang guru tewas dalam kondisi mengenaskan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas jalan arteri Jakarta-Bandung, tepatnya di Jalan Veteran Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan satu sepeda motor dan dua truk. Kecelakaan bermula saat salah satu truk yang melaju dari Bandung menuju Jakarta, tiba-tiba saat di tikungan, sepeda motor menyalip truk tersebut. Diduga pengendara motor kurang antisipasi saat menyalip, sehingga tersenggol truk lain yang datang dari arah berlawanan. Pengemudi motor langsung terjatuh tepat di bawah kolong truk. Korban yang merupakan seorang guru SMP tewas mengenaskan dengan luka di bagian kepala. Di mana pada saat kendaraan sepeda motor tersebut mau menyelip kendaraan truk box tersebut tidak mengantisipasi. Korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayu Asi Purwakarta. Kasus kecelakaan ini pun masih dalam penanganan petugas kepolisian. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.